Welcome back to my channel, gengs. Oke, di video kali ini saya akan melihat salah satu cewek cantik ya. Melihat tes keguguran usai berguling di pasir. Cewek ini sangat manis. Dia punya bentuk body, bentuk tubuh itu sangat indah. Kira-kira cewek yang saya maksud ini siapa? Lucinta Luna. Lu gue, lu yang cinta Luna ya, gue enggak. Di video kali ini saya akan merek salah satu video yang datangnya dari Lucinta Luna yang pemeriksaan USG ditemani kekasihnya. Mengaku keguguran usai berguling di pasir. Oke, yang belum subscribe, subscribe dulu di bawah serta like video ini ya. Karena saya sudah siapkan kopi untuk saya minum, karena saya mereaction ini cari konten juga agak sulit ya. Untuk itu dukung channel ini terus dengan cara subscribe. Oke. Okay? Mari kita cek kira-kira yang dimaksud dengan pemeriksaan USG ini seperti apa ya. Saya juga bingung. Kok bisa ya cewek secantik ini bisa mengandung gitu, punya rahim gitu ya. Cewek ini sangat wow juga. Kita lihat seperti apa videonya. Ini mau nemenin sayangku cek di perutnya ada yang gerak-gerak lagi. Coba kita cek ada apa. Sayang. Iya. Bu, ada keluhan apa? Jadi begini loh, seminggu silam karena aku sempat jalan-jalan ke gurun Afrika Sahara itu. Sakit-sakitnya, aku di padang pasir, aku lompat lompat, salto-salto, naik kereta juga. Terus tiba-tiba aku mainan pelontar, aku jatuh terguling-guling. Nah, disitulah aku punya darah hebat. Ini darahnya bukan darah merah, malah darah ungu. Dia terguling-guling di atas pasir dan dia mengalami benturan yang sangat keras. Maka dari itu dia punya darah itu bukan warna merah tapi warna apa tadi? Warna ungu kah? Kalau tidak salah. Karena kolor hijau aja, warna hijau aja ya. Saya pikir begitu ya. Oke, lanjut. Makanya aku bingung, aku sebenarnya manusia atau jin gitu. Kamu itu manusia goblok, manusia goblok. Tapi karena kamu itu manusia jadi-jadian. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut. Tuh, masa darah saya ungu. Saya mah makanya nih mau periksa bayi dalam kandungan saya ini baik-baik saja. Bayi dalam kandungan ini baik-baik saja. Iya, saya pikir begitu. Mudah-mudahan ya, bayi dalam kandungan kami itu baik-baik saja. Amin, amin, amin. Lanjut. Atau tiga itu. Aku takut keguguran dok, please teman. Takut keguguran. Oh my god, what the fuck? Lucinta Luna takut keguguran. Ya, dia melakukan hal konyol ini dengan siapa? Yang siapa juga yang mau dengan manusia kafir ini ya? Oke, lanjut. Ini aku, bantu aku. Jadi ini bos sebenarnya ada isinya, tapi isinya tuh tidak seperti biasa. Wah, maksudnya? Iya, jadi itu ibu sebenarnya. Suaranya keluar. Suara asli. Oke, lanjut ya. Ini yang berhubungan dengan apa selama ini? Berhubungan dengan monster. Monster dari kayangan. Lanjut. Aduh. Terakhir kali sih waktu itu saya berhubungan sama komandan monyet. Pokoknya sempat saya minjam-minjam teriak-teriak. Udah. Begitu. Kan ini isinya tuh nggak seperti biasanya, Bu. Jadi nggak bisa dong. Jadi nanti anak saya lahir bukan anak manusia, anak monyet dong. Anak kodok. Kok masa lahirnya anak monyet? Kenapa enggak kerbau aja sekalian ya?
Kok bisa-bisa ya seperti ini? Aneh-aneh orang-orang sekarang ini ya. Oke, lanjut. Suami Tuhan! Kamu? Sama siapa kamu? Ya, sekarang waktu itu kan kamu kan ada tugas. Dan yang dianggap suaminya apa? Anak monyet saya. Ancur. Sudah pilih lah. Lucinta Luna. Lagi-lagi dia memeriksa kandungannya di dokter. Oh my god, what the fuck. Sangat tidak masuk akal juga. What? Lucinta Luna ini dia perempuan atau laki-laki? Saya juga kurang tahu ya tentang sejarahnya atau masa lalunya. Coba ada yang tahu komen saja di bawah. Karena memang dia manis juga ya, tapi suaranya itu yang membuat saya masih berpikir. Maka dari itu saya meriakin supaya saya juga ingin pendapat dari teman-teman juga ya. Pikir lu cinta Luna ini, lu yang cinta Luna, gue enggak gitu. Karena nama ini lu cinta, kamu cinta. Aku enggak, berarti kamu, lu, kamu cinta Luna. Berarti kalian semua cinta Luna ya. Oh my god, what the fuck. Oke, sampai jumpa lagi dengan video saya selanjutnya. Karena malam ini malam minggu, jadi teman-teman semua jangan lupa menunggu, menunggu yang tidak pasti. Fuck. Oke, sampai jumpa dengan video saya selanjutnya. Semoga teman-teman semua terhibur ya. Salam manis.